mendapat kunjungan dari anggota TNI Kodim 0718 Pati dalam pelaksanaan PRATMMD ke-111 di rumah usaha keripik tempe Zul milik Hartini. Dirinya mengaku senang dapat berkenalan dengan anggota TNI. Usaha keripik tempe Zul milik Hartini warga desa Taman Sari bermula saat dirinya menerima pesanan dari teman anaknya di pondok dan lama-kelamaan membuat dirinya membuka usaha untuk dijual di rumah. Hartini, pemilik usaha keripik tempe mengatakan, mendapat kunjungan dari anggota TNI Kodim 0718 Pati di rumahnya untuk membantu membuat keripik tempe disambut hangat olehnya. Selain itu, dalam kunjungannya, Hartini mengaku senang dapat berkenalan dengan anggota TNI secara langsung di rumahnya. Ini kan tadi didatangi Bapak TNI, perasaan Ibu gimana, Bu? Ya, senang kita bisa berkenalan dengan Bapak TNI. Semoga kedepannya keripik tempe kami makin digemari masyarakat. Hartini berharap usaha keripik tempe miliknya dapat semakin berkembang dan banyak digemari masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV.